budaya-budaya cuti populis ni kan, bagi orang ikut sedap tekak rakyat kan. Walaupun ramai suka, siapa je tak suka cuti kan. Kalau cuti ni dia berikan berdasarkan populisme, maksudnya dia buat untuk orang happy je. Macam baru-baru ni lah, ada yang mengatakan yang Menteri Wilayah Persekutuan ni bagi cuti berdasarkan populisme saja. Apa yang akan jadi akhirnya kalau asyik memberi je, ikut apa yang rakyat nak je? What if one day negara akan lebih banyak cuti daripada bekerja? Ekonomi kita macam mana? Maksudnya tiada bekerja, cuti banyak, kurang pekerjaan, kurang produktiviti, so ekonomi kita memang akan terganggu lah. Akan ada penurunan ataupun keterbantutan penumbuhan ekonomi dan sebagainya. Jadi budaya-budaya cuti populis ni kan, bagi orang ikut sedap tekak rakyat kan. Walaupun ramai suka, siapa je tak suka cuti kan. Betul. Tapi baru-baru ni macam saya lihat kan, bekas pengurus Selangor FA, Saudara Zakaria Hashim, bekas pengurus pasukan bola sepak tu, dia sendiri pun tidak bersetujulah kalau cuti ni dibagi semata-mata untuk populis ni. Memang akan efek kepada ekonomi, produktiviti kurang dan sebagainya. So jadi budaya cuti populis ni sebenarnya dah lama dah, daripada dulu lagi 2013 memang diorang ada gerakan untuk masukkan, tapi itulah masih belum berjaya lah untuk kita tukar mentaliti rakyat kita ni untuk tolak perkara-perkara seperti ini.